Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam, Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam, berdiri. Mana? Ada dalilnya tak, Pak Ustaz? Ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Somad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. Dua kosong orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu dua kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak, tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya, tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air ini.